Oke, food lover, sebelum video ini saya mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari channel YouTube Mas Abro. Oke, food lover, hari ini kita akan belajar membuat sunny side up, yaitu telur mata sapi. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan alat ini untuk membuat sunny side up-nya. Jadi bahan yang kita perlukan adalah ini ring untuk membuat telurnya nanti menjadi bentuknya sempurna bulat. Terus kemudian ada telur, minyak, sama lada dan garam. Oke, langsung saja kita buat. Pertama-tama kita beri kurang lebih 1 sendok makan minyak. Kemudian kita nyalakan apinya. Apinya kecil saja. Kemudian ring ini kita letakkan di tengah. Oke, langsung saja, ini sudah mulai panas. Jangan lupa pinggiran ininya, ringnya harus diolesi minyak terlebih dahulu supaya tidak lengket. Oke, kalau membuat sunny side up ini apinya usahakan kecil saja. Oke, kemudian kita kasih garam. Dan juga kita bisa tambahkan lada. Sesuai selera ya. Kalau nggak suka lada ya sudah, cuma dikasih garam saja sudah cukup. Apinya diusahakan benar-benar kecil. Sudah set, ini bisa kita angkat. Jadi ketika kita menggunakan ring untuk membuat sunny side up-nya bisa bentuknya sempurna seperti ini. Jadi bulat dibanding kita tidak menggunakan. Tapi bisa di rumah tidak punya ringnya juga tidak masalah. Oke, jangan sampai terlalu kering. Oke, ini sudah jadi sunny side up-nya. Kita ambil. Oke, inilah sunny side up atau telur mata sapi bisa kita bilang. Jadi bisa dilihat kuningnya masih
Ya seperti itu. Jadi tapi sudah bisa dimakan. Oke, selamat mencoba di rumah. Peace.